Halo teman-teman semua, balik lagi dengan Diva di sini. Kali ini aku ditemenin sama teman-teman aku. Ada Aklima sama Amel. Jadi ini aku lagi nginep di tempat mereka. Jadi ini jadi tempat syuting dadakan nih. Kamar yang biasa aku pakai buat nginep. Nah, kita di sini mau review snack. Jadi aku kemarin baru beli snack gitu. Cheetos. Tapi yang satu murah, yang satu mahal banget. Nah, kita pengen tahu sih kenapa ini bisa mahal banget. Ini mahal banget, yang berapa? Ini murah. Tebak berapa? Iya. Berapa? Tahu sih. Nanti kita reveal harganya ya setelah kita cobain semahal apa dan semurah apa. Tapi ini sama-sama Cheetos. Jadi aku memang suka banget Cheetos dan suka nyobain Cheetos dari mana-mana. Sombong amat. Nah, ini nyobain nih pertama kali Cheetos London dengan rasa yang beda. Yang ini rasa blueberry kayak pisah-pisah gitu. Yang ini rasa flaming hot. Checkmate ini dulu dong. Amerika. Dua-duanya. Gak tau sih kalau ini. Ini kayaknya Poland deh, Tiel. Oh, yang ini made in Amerika, makanya dia mahal. Yang ini Poland. Nah, ini dari Poland, kan Poland ke Inggris nggak jauh-jauh banget ya. Makanya harganya nggak semahal itu. Tapi emang beli kita di toko impor sih, jadi emang ya wajar ya, agak mahal. Wajar. Berarti kayaknya sih. Yang ini bentar, mana gramnya sih? Oh, 155 gram. Oh iya, berarti emang lebih. Ini 155 gram. Ini yang ini 226. Oh, ya, jadi iya. Don't judge the book by its cover ya. Dia iya, besar-besar tapi anginnya banyak. Besar-besar tapi anginnya banyak. Kalau yang ini kecil tapi dia padat dan berat sih memang ya. Ya, kita cobain. Karena bentuknya juga beda sih. Yang ini bentuknya kayaknya kayak chips. Yang ini Cheetos, yang Cheetos pada umumnya, ya. Cuma rasanya beda. Kalau suatu kalau kita nyoba testing kayak gini ada minum tau? Ada sih minum di belakang. Ini ambil dulu deh, minum deh. Iya. Oh. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Kayak apa ya, tortilla juga tortilla. Ya segitiga aja tapi dia kombinasi antara bowl dan tortilla. Iya. Berisi gitu ya, dia berisi merah banget. Yang ini lihat merah banget. Yang ini Cheetos pada umumnya sih ya bentuknya, cuman aku baru lihat semerah ini. Aku juga baru lihat si Cheetos semerah ini. Kalau yang ini dia agak gemuk sih, kayak pillow tapi lebih kurus, kayak tortilla tapi lebih gemuk. Iya. Yang ini sih aromanya kayak pizza banget sih. Waduh. Yang ini pedes sih aromanya. A few moments later. Oke, kita nyobain. Ayo, Ima. Yang mana dulu? Yang ini dulu, yang ini dulu. Yang pizza dulu. Karena kayak yang ini pedes deh, jadi kayak biar yang ini dulu. Satu. Udah nunjukin. Udah. Iya. Yeah. Satu, dua, tiga. Enak. Pizza banget sih rasanya. Kayaknya aku pernah makan taro rasa pizza ya. Mm-hmm. Kalau kalian tahu taro rasa pizza, rasanya mirip gitu. Mm-hmm. Cuma lebih mateh ya. Lebih mantap. Lebih kayak bumbunya banyak. Kayak bumbunya banyak gitu, lebih bumbunya. Kan kalau taro agak lebih plain. Iya. Kalau ini bener-bener banyak kayak Cheetos sih. Cheetos kan emang bumbunya melimpah. Mm-hmm. Pekat gitu. Lumayan sih. Enak. Enak ya. Untuk harga segitu. Enak, worth it ya. Harga segitu lumayan. Nanti kita kasih tahu harganya berapa. Kita cobain yang ini. Aku cobain. Walaupun kamu nggak kuat pedas, kita coba ya. Dia mulai kecil banget ya. Oke, kita coba. Rasanya tuh asem, ada pedes sedikit,
Ini nggak pedes ya? Dikit banget, dikit banget pedesnya. Aku aja nggak berasa pedes. Iya, padahal ini judulnya Flaming Hot. Nggak pedes. Mungkin karena untuk orang Amerika kali ya. Buat orang Indonesia nggak pedes sama sekali. Oke. Okay. Bumbunya tuh meresap sih menurutku. Iya, dia sampai ke dalam. Iya, dia benar-benar kayak tajam sih bumbunya. Terus asem, asin dikit, pedes sedikit banget. Terus. Tapi kalau masalah rasa flavor, aku lebih suka yang ini. Sama. Karena lebih, karena lebih pizza. Oh iya jelas kalau ini tuh bingung gitu loh rasanya. Iya. Aku sama kalau aku lebih suka yang itu juga sih sama. Lebih suka yang rasa ini. Yang rasa pizza juga. Karena jelas pizza aja. Kalau yang ini benar-benar campur-campur. Kalau kalian suka rasa yang campur-campur kayak Amel lebih suka yang ini ya. Aku suka yang ini. Lebih kuat. Yang ini dikasih kasih rating berapa ya ini? Aku 4 of 5. 4 of 5. Yang ini 2 of 5. Buat aku ini sama sih 4 of 5. Yang ini 3 dari 5. Aku masih suka juga sih ini. Aku enggak kebalikan kamu. Kebalikan. Ini 3, ini 4. Ya tergantung selera kalian. Iya, aku tuh gak terlalu suka ini soalnya kalau Cheetos di Indonesia kan flavornya kan kuat banget dan jelas banget, jagung ke jagung, barbecue ke barbecue gitu kan. Kalau ini tuh kayak I don't know how to describe it. Iya, benar-benar. Susah banget sih untuk dideskripsikan si rasanya ini karena gak jelas. Judulnya juga gak jelas sih. Iya, cuman Flaming Hot doang. Tapi enak sih maksudnya. Dan dia tuh rasanya ininya tuh liat banyak banget isinya. Kayak banyak banget sih, nggak tipu-tipu. Yang ini agak lebih dikit, kayak setengahnya doang kalau yang ini. Kalau yang ini tuh nggak tipu-tipu sih, kayak 3/4 lah. Dan padat banget, kayak di bawah itu kan emang berat. Jadi worth it aja sih sebenarnya harga segini. Karena kalo Cheetos di Indonesia rasanya juga nggak ada yang sebanyak ini. Gitu isinya. Ini banyak sih. Iya. Jadi dua-duanya worth it sih untuk dibeli. Nah harganya harganya 1.5 pound. Oke. 1.5 pound sebanyak ini worth it lah ya. 1.5 pound. 1.5 pound itu berarti sekitar berapa rupiah? 19.020. Di sini tentang kita ya, sekitar 25.000 something lah ya. Nanti kita cek kan tergantung kurs juga kan. Kalau yang ini harganya nih masih ada nih, masih aku tempelin nih biar bukti. 5.99 pound. Mahal banget, ini sekitar 100, hampir 120.000 rupiah. Oh iya ya? Iya, mahal banget ini 120.000. Cuma aku emang penasaran sih, jadi kayak ya udahlah dibeli aja. Kayak pengen tahu aja, supaya biar gak mati penasaran. You will never know, but I still like it. Aku suka ini, tapi ini juga aku suka sih. Jadi kayak aku tetap akan makan dua-duanya gitu. Kalian tinggal. Dan kalau mau tahu sebenarnya Cheetos di sini masih banyak banget rasanya. Kemarin kita ke store-nya banyak banget. Jadi kayak ya sudahlah, kita komen di bawah kalau rasa lain. Nanti kita review rasa lain kalau mau. Kalau snack lain juga bisa sih. Soalnya Cheetos. Soalnya di sini snack-nya kan macam-macam kan. Beda sama di Indonesia gitu. Yang sama-sama di Indonesia kayak Cheetos paling ya. Sama lagi ya. Udah. Cheetos juga karena mereknya merek kita sih. Iya, betul. Sudah deh. Kita mau jalan-jalan, jadi kita udah cuma review gitu doang. Nanti kita makan lagi tuh buat sambil main-main dan kita mau jalan-jalan dulu. Bye-bye. Bye-bye.